trong bang ấy. Sao kêu hoài lớn? Đứa chị nắng thì xem là lá. Nè ảm cất. Nó là tìm bán lộ con nhé. Phải là cái kia nắng mà đạp cá. Thế thì thiếu nhà phải bảo đồng bạc đồng yếu. Tiền mà xài làm bạc đi. Em nghe quên. Em ăn của em đi kiếm em. Nah, dia ni dulu. Ah, dia baca. Dia ni saya.
Sinar matahari menjadi terkalah.
belalang duduk, seekor belalang menandingi seekor burung. Saya peribahasa mengatakan tak ubahnya saya seperti burung tunggul. Lokai, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ekor haram, janganlah Lohrai salah sangka. Ek bukan orang yang dikelilingi gadis-gadis, dan bukan orang yang berlimang harta kekayaan. Ek hanya seorang yatim piatu. Hanya seorang yatim piatu. Saya juga seorang anak yatim, Tuan. Sampai sekarang, saya tidak bersama di mana anak saya. Jadi, Lohrai tidak memiliki seorang ayah? Iya, Tuan. Rai, kau masih lebih beruntung. Karena hanya tidak memiliki seorang ayah. Sedangkan Ed tidak memiliki ayah dan ibu. Kita senang syukur Tuhan tidak memiliki ayah dan ibu. Saya pun tidak mengetahui di mana keberadaan ayah saya. Minta maaf, Rai. Ek tidak sengaja merusak rambut Lohrai. Ek tidak pernah seserius ini. Ek tidak tahu cara untuk menyampaikan ungkapan rasa. Sebenarnya Ed datang kemari mau pamit. Seperti itu, Tuan. Tidak, Rai. Ed mau pamit karena Ed akan pergi ke Besaki bersama rombongan Ratu Yuliana. Oh, Tuan akan pergi ke Besaki? Ya, Rai. Saya kira Tuan akan pergi ke Besaki. Kalau begitu, selamat ya, Tuan. Semoga perjalanan Tuan berjalan. Terima kasih, Rai. Oleh-oleh apa yang Lohrai inginkan? Tidak usah, Tuan. Tidak. Ini adalah keinginan Ed untuk memberikan Lohrai oleh-oleh. Kalau begitu, terserah Tuan saja. Oh. Lohrai sudah berburu. Ed harus pergi. Thank you.
Thank you.